Hai, selamat datang ke channel Aku Biomed. Saya Azrin. Kali ini saya nak berkongsi blog saya. Saya nak tanam pokok buah bidara. Kalau tengok ni pokok bidara, buah bidara ni macam ada dua pokok. Sebenarnya memang ada dua pokok tapi saya tak pasti sama ada ini cantuman tunas ataupun keratan batang. Sebab saya beli di pasar tani. Yang ini pokok buah bidara yang akan mengeluarkan buah. Dan mana yang ini pula adalah pokok bidara yang hanya daun saja yang orang akan biasa buat berubat lah, sebab dia ada duri. Kalau perasan dia ada, saya cuba tengok close look, dia ada duri tak? Boleh nampak tak duri dia? Tajam juga duri dia. Okey, boleh nampak tak duri dia? Ini ada duri. Ini pokok yang daun bidara ni cuma tak berbuah, dia cuma daun saja. Yang ini yang daun yang hijau dan lebar ni yang akan mengeluarkan buah. Kalau tengok dekat sini, dah ada pun bunga. Tunggu masa untuk berbuah je lah. Jika ada rezeki, saya dapat merasa buah bidara lah. Okey, ini pasu yang saya akan gunakan. Pasu agak besar sikit. Saya akan gunakan pasu tanah liat untuk saya tanam pokok berbidara dalam pasu. Untuk mudahkan saya nak buka polybag ni nanti, saya potong sikit bawah ni. Cuma perlu gunting lah. Kita buang sikit nanti nak senang nanti nak kita tanam dalam pasu lah. Cuma perlu gunting sikit je, gunting tapak dia. Tapak polybag. Kalau tanah dia tak berderai senang. Ni takut tanah dia berderai kan. Tak berderai lah. Akar pun dah nampak, kalau nampak akar dia pun dah penuh dah sampai ke bawah dah. Okey, mandangkan pokok dia besar sikit, saya akan masukkan ke dalam tanah ni dulu, masuk ke dalam pasu. Kemudian saya akan tabur keliling tanah keliling, dan kemudian sebab saya akan tarik bag ni. Okey, sekarang saya dah tabur keliling polybag ni. Tak penuh lagi tak apa. Nanti bila kita dah tarik plastik tanpa polybag ni, kita just tinggal penuhkan dah. So apa kita buat sekarang? Kemandangkan kita dah potong tadi tapak polybag, jadi senang dia. Kita cuma tarik je. Ha kan? Senang je. Tarik, keluarkan ataupun boleh potong lah. Penting tanah yang dekat dalam polybag tu tak berderai. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita tak nak apa ni, ada kejutan lah. Okey, jangan risau. Bila kita tengok tanah polybag ni masih tinggi daripada tanah dalam pasu, tak apa, kita tambah aje nanti sampai pergi sama level nanti. Okey, orang kata untuk bahagian final touch, memandangkan yang pokok bidara yang berbuah ni agak panjang dan dia sengit, so saya akan tambah pancang lah. Pancang ni boleh beli dekat Mr. DIY. Saya tak salah, saya dalam RM2 macam tu lah. Okey, kalau tak ada boleh pakai buluh lah. So saya akan ikat. Okey, saya akan ikat lah. Lepas pasang pancang tadi, nanti saya kena, sebab pokok ni dia terlalu tinggi sangat dan dia melentur, jadi saya akan ikat lah. Ikat pada batang ni. Batang ni kita boleh beli dekat Mr. DIY. Tongkat ni dalam, tak salah saya, dalam RM2. Yang ini saya akan guna kabel garden twisted ni. Ini boleh dapat daripada kedai Eco lah. Baru RM2 sepuluh sen. So sangat berbaloi lah. Sebab senang pakai dia. Kalau contohnya saya nak ambil wire tu,
Nak potong pun senang. Okey, saya guna pemotong yang sedia ada pada packing ni. Saya rasa saya beli ni dah lebih pada 3 atau 4 tahun lah. Masih ada berbaki lagi, sangat berguna. Okey, sekarang ni saya akan ikat pada ikat dahan buah bidara ni kepada tongkat ni supaya dia tegak. Okey, boleh buat. Okey, untuk kekemasan saya pasang dua pancang, satu pancang untuk pokok buah bidara, satu lagi pancang yang untuk daun bidara lah. Kalau kita boleh tengok dari sini ada dua pokok yang berlainan. Contohnya yang ini, yang hijau daun lebih besar ni adalah daun, yang lebih hijau pekat ni adalah daun buah bidara. Kalau tengok kan, ni. Kalau tengok kan dah ada buah dah. Tengok dah ada buah dah. Yang ini daun bidara. So saya asingkanlah. Saya asingkan daun bidara ni, saya ikat lagi satu dengan pancang buluh. Saya asingkan ni satu lagi, okey. Ini daun, okey. Saya asingkan lah. So alhamdulillah dah siap. So seperti biasa saya akan buat pengasingan dalam masa seminggu untuk lihat perkembangan pokok sama ada sihat atau tidak. Dan selepas seminggu barulah saya akan pindahkan tempat yang ada cahaya lah. Buat masa ni saya akan jom subscribe di tempat channel redup. YouTube okay. Aku Bromad.